Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sekarang saya ada di Banjarmasin teman-teman. Nah ini di belakang kita itu Sungai Martapura. Banyak klotok-klotok. Nah kita mau jalan-jalan ke Pasar Apung. Kalau ketemu pasarnya. Nah di depan kita ada Mas Sadid, ada Anger, ada Kubu, ada Pak Driver. Airnya luar biasa deras. Sungainya termasuk kategori apa namanya? Kencang arusnya, teman-teman. Nah, ini suasana pagi. Kalau langitnya bagus. Nih. Suasana pagi di bantaran sungai, di pinggir sungai. Trotoarnya mantap buat olahraga lari. Wah, luar biasa ini. Pak, kita mau cari apa, Pak? Cari lumba-lumba pesut mahakam. Pesut mahakam. Iki ora mahakam, Pak. Padahal ini barito. Iki barito Martapura. Pasute, oh ini cuy, bu, depan ikan pesut bu, cari ini lagi lo, iya bisa kali ini nggak ada lagi. Kalau yang di daerah sana emang nggak ada. Di Lok Bintan memang ada, tapi sore di Lok Bintan. Blok-blok ini pagi, subuh itu sudah ada. Kayak ini sudah bubar lah. Baru mau lagi sebentar ini bubar kayak ini. Lok Bintan mana jauh lah. Jauh, deh mau terbuka. Oh jauh. Iya. Berarti ini kada ada lah. Iya kada ada, sore kayaknya ada. Oh sore aja yang nyerada di sini. Sore kan sudah ada. Wah, Lok Bintan jauh kita ke Lok Bintan, Martapura. Iya, Martapura. Ke Pulau Kembang ini sore? Kan ya, ada. Pasar Terapung. Oh, sore nyerada. Sore ini datangan dia, Dian. Penyerada tangan. Kalau minggu, kalau minggu sampai pagi dia. Pagi, mana sore pagi sampai besok. Mulai sore nginep sampai ya. Pagi. Ya, dia nginep di sini. Oh, nginep di sini. Iya. Kalau Sabtu, ya Sabtu sore datang dia. Oh, sore. Sampai minggu. Pagi enggak ada. Ada. Tapi enggak lagi ada selain Lok Bintan. Oke teman-teman, ternyata Pasar Terapung tidak ada. Wih, ini rumah adat. Keren sekali. Keren kuy. Kuy. Pasar Terapung tidak ada guys. Ternyata Pasar Terapung tidak ada. Wah. Pasar Terapungnya itu adanya nanti sore sampai besok teman-teman. Ya, sampai besok. Ini apa ini? Kayaknya rumah adat ya. Rumah Ano teman-teman, 1925. Rumah khas Banjar. Banjar ya? Rumah adat. Rumah adat. Rumah Ano. Ini luar biasa. Yang Terapung, Pasar Terapung enggak ono iki. Besok. Besok. Oh, hari ini sore sampai besok ya. Pasar Terapung itu berarti kayak pasar dinoan ya. Nah, ini kita jalan di itu. Nah, ini dia teman-teman siang seharusnya apa namanya? Tempat Pasar Apungnya berada. Seperti itu nggak ada. Wah, mataharinya udah mulai naik. Pasar apa ini? Terapung. Wah, ini teman-teman tuh, tapi sore hari teman-teman tuh kayaknya Masjid Agung ya. Masjid Agung Banjarmasin teman-teman. Nah, ini tempat parkir kapal-kapal flotok.
speedboat wisata Banjarmasin. Wah, ada wisata itu. Ada wisata Banjarmasin speedboat. Ah, nang ndi yo wisata iki? Ini speedboat. Wah, tak turun kita. Buset, turun banget. Wah, kalau speedboat wisata Banjarmasin. Indah banget. Kapal-kapal, mesin kapal, speedboat lagi direparasi. Tuh, iku wisatawan iki. Iya. Hah? Speedboat. Putra Banjar tuh. Wih, ini ada warung Banjar kapal terapung. Bukan tempat sampah. Wah, keren. Tuh, soto Banjar, nasi rawon, gado-gado. Masih jalan-jalan. Di pinggir-pinggir sungainya ada lapangan basket juga untuk kegiatan warga lah, kalau apa namanya, weekend olahraga kayak gitu. Keren. Ini patung Bekantan. Tuh. Ayo. Ih, mantap kuy. Keren. Ini tempat apa namanya, beli tiket kalau mau keliling sungai menggunakan kapal kelotok, teman-teman. Itu di sini tempatnya. Nah. Ya guys, akhirnya balik dengan mata kosong, guys. Mau kemana ini jadi akhirnya iki? Nang di Madang. Madang opo? Madang opo iki? Soto Surabaya. Soto Bekantan. Coba Bekantan. Bekantan kan dilindungi sih. Kita di Banjarmasin. Kita makanya soto Surabaya. Waduh, satu-satu ini lo mangane cahar. Aduh. Gambar-gambar gini sih lo ya. Ini halus seneng ya. Tuh. Ini Jogja lo sih. Ngapit. Ono, ono, ini Jogja. Ken. Ya, kalau kamu jisok nih. Kudanan kabe. Sing jisok kudanudan guys. 150 kilo. Jos tenan. Ket isu kok dhuwur sejare kok. Kabar kuwi to. Sisok. Main apa deh? Didatangi. Dhuwur sejare. Kita sekarang ada di kawasan, enggak tahu ini mau kemana, teman-teman. Tapi rumah-rumahnya ada di dalam air. Di dalam air. Jalan ini halusnya. Di bawah, di samping sungai. Ini rata-rata mereka, rumah ini berdiri di atas sungai ya, teman-teman. Tuh, keren. Kita wisata dulu kayaknya ini. Wah, keren nih. Ini sungai ini, teman-teman. Tuh, jembatannya. Kayaknya ikut Google Map kayaknya. Lebih dekat daripada lewat. Ini di bawah sungai. Sana ada sungai. Kita jalan kampung. Teman-teman, sungai kan? Duh, ya kan? Tuh kan? Angur, senang angur. Angur coba ini. Coba. Turu, turu. Turu, teler bisa. Belok dia. Belok. Ke atas. Belok, kanan. Lurus itu, depan. Lurus sana kayaknya. Enggak. Itu lurus, turus, lurus. Mana sih? Masa lurus? Oh iya. Waduh. Wah, untung aja. Wes. Kita jelajah sisir sungai, guys. Di penunjuk arah itu, guys. Ya Doni turung leper tuh. Urung tangi jean. Aduh. Setelah ih, kita mau sarapan ke sana, guys. Ke Soto Bang Ahmad. Soto Bang Ahmad di Surabaya, Pak? Enggak kan? Astagfirullah, Banjar, maksud Surabaya ada orang Banjar. Mak me soto Surabaya, teman-teman.
nih. Wah, sate bisa penuh, separuh spesial penuh. Wah, mantep. Nih. Oke, kita sekarang ada di samping sungai. Tuh. Eh, mantep kali, Mas. Luar biasa, keren. Wih. Tuh, guys. Wah, keren-keren nih. Nih. Keren sekali, tuh. Nih, guys. Ini sate Banjar Pak Amat. Tuh. Sate Banjar. Guys, endoke guys. Satu, dua. Bisa double ya, dua telur ya. Luar biasa. Dan imbang kanan kiri. Endoke double guys. Waduh, mantap banget ini. Kita coba dulu. Rasain. Wes foto si Jos. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya jujur ini mirip-mirip sama sop ayam yang biasa dibikin sama mertua. Iya. Ini mirip-mirip menurut. Itu menurut saya ya. Oke, guys. Iya. Oke, siap. Ini persiapan pulang tadi habis muter-muter ya. Habis muter-muter ke di Banjarmasin. Yuk. Ayo, ayo, ayo. Nah, ini kita waktunya pulang. Mas, makasih banyak. Wayahe mulai, guys. Nah, ini. Mas Ipul Jable, terima kasih. Mereka dapat pelajaran gimana cara dapat istri lagi. Angel, angel, angel. Angel, guys. Guys, ngono ae kira-kira, guys. Apa ya, keliling-keliling sekitaran Banjarmasin. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa share, subscribe, dan komen, follow Instagram Fanali.fi serta Instagram teman-teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.